Bukir tadinya kan dendam ke Sumat sama Katak tuh. Pas ketemu gimana? Katak. Iya, Pak. Udah berapa kali saya bilang sama kamu? Kamu gak usah berantem-berantem lagi. Iya, Pak. Lihat kamu tuh semuanya, udah bonyok gitu. Ntar orang tua kamu gimana kalau ngomel-ngomel? Dibilang ntar sekolah gak tanggung jawab terhadap anak muridnya. Itu gimana ceritanya kamu bisa sampai bonyok begitu? Gak tahu, Pak. Saya tiba-tiba diem. Saya lagi diem, tiba-tiba diserang sama orang. Dari sekolahan lain? Enggak, sama kakak senior. Kamu kan kelas 3 di sini. Kok bisa punya senior? Kakaknya veteran itu, Pak. Lebih tua gitu, tapi yeah. Mungkin satu angkatan sama kamu, cuman lebih tua kali. Iya, yeah, mukanya agak-agak ada silet, agak boros. Iya. Yeah. Kena silet-silet gitu. Iya. Yeah. Kena silet-silet. Bentar, saya ingat-ingat dulu. Wah, ini jangan-jangan si Abeng lagi nih. Siapa itu, Pak? Sudarman. Oh, siap. Abeng itu nama dia di jalur. Oh. Jadi saya panggil dulu. Hendy, tolong panggilin si Abeng tuh. Iya, Pak. Ini, Pak. Iya. Duduk. Abeng, a.k.a. Sudarman. Iya, Pak. Kamu gak ada sopan santun masuk, bukannya salim apa-apa gitu. Oh, lupa, Pak. Mohon maaf, Pak. Sumpahan. Lupa, Pak. Lupa, Pak. Iya. Darman, benar kamu mukul dia? Iya, Pak. Darman, kenapa mukulin Katak? Darman gak suka sama dia, Pak. Darman gak suka sama Katak? Iya. Dia katain saya tua. Dia ngatain Darman tua? Iya. Loh? Emang kan? Enggak, Pak. Loh? Sekarang saya tanya, umur Darman berapa? Bapak tanya. 55, Pak. Iya. Lihat, masa ada anak SMA umur dia. Masa ada anak SMA umur 55. Saya cuma muda kelewatan, Pak. Darman ketuaan. Salah itu, Pak. Darman udah harusnya lulus dari sekolahan. Saya pengennya lulus, Pak. Tapi kenapa ya Darman jarang sekolah sih lagian? Jadinya Katak kok Darman pukulin. Sekarang Darman minta maaf sama Katak. Kata Darman minta maaf kemarin telah mukulin kamu. Iya, enggak apa-apa. Lagi ke Darman, kasihan cucu-cucunya. Darman juga gak boleh ngulangin lagi kesalahan yang sama ya. Coba, Darman berjanji gitu. Darman berjanji, tidak. Dia akan memukuli Katak lagi. Dan teman-teman Teman-teman yang lain. Dan teman-teman Darman yang lainnya. Dan teman-teman Darman yang lainnya. Apabila Darman melakukan. Apabila Darman melakukan. Darman siap dihukum. Darman siap dihukum. Oke, hukumannya apa? Apa aja saya terima, Pak. Woi. Ya, ya udah. Pak Darman kata abis ini mau ini ya, ada janjian di Prodia ya abis ini. Cek darah ya. Udah, ya udah silakan langsung kembali. Ya, udah jangan kayak gitu-gitu lagi ya. Cium tangan. Balik ke kelas ya. Ntar lagi saya masuk, ntar kita belajar lagi. Aduh, Katak digulung, Lek. Aduh. Apa sih? Digulung! Katak dadar telur. Bukan. Enggak, pas gue dipukulin dia. Dipukulin. Oh, dipukulin sama siapa? Sudarman, angkatan 87. Darman ketemu gue nih. Abeng! Duduk. Ya. Si Abeng bener-bener ya nih kalau sampai ketemu gue. Gue bikin kayak lalat bener. Gua minta bantuan semua, kita atur aja lah. Yeah. Tapi kan lu gak pernah diapa-apain sama si Abeng. Emang lu pernah diapain sama Abeng? Enggak, gua pernah diapa-apain. Santai, kawan aman. Kata kawan gua. Wih.
Bang, kayak gitu dong. Lu jangan nganuin. Lu jangan kesel sama gue. Iya, itu kawan gue, lu kayaknya gak mau belain. Enggak, gue mau belain, cuma caranya jangan kayak gitu lah. Ya gimana? Jangan berantem, Rispo. Gak bagus berantem-berantem gitu. Udah lah, biar tenang, kita makan aja lah dulu lah. Iya, bawa pada bawa bekal enggak? Gua mah masih dibawain bekal nih sama mama gua noh. Tuh. Wih, gua juga dibawain lu. Tuh. Warna pink lagi kalau punya gua tuh. Ya Allah. Muka doang lu, Lek, serem, Lek. Enggak, Bang, itu kotak makannya juga pink anjir. Parah nih. Enggak, kenapa lu kaget? Kenapa lu kaget? Kan lu udah bawa dari rumah. Lu bawa dari rumah. Lu bawa dari rumah, ngapain kaget? Ngapain kaget? Ngapain kaget? Lu sempat kaget. Ya, ayo ngalik, Lek. Mana nasi gua? Lu bawa apa? Ah, lu galak dong, cuman gak bawa, anjir. Ya, percuma gua punya bocan kayak lupa. Nah. Lu bawa apa? Gimana bagi gua dikit? Ya lu bukannya dikit, Bang. Udah, diem lu. Diam aja lu, es. Lapar juga. Wah ini. Coba, tar lu ini mam. Lu, Lek, ini abis dari kolam renang ya. Mie nya kotak gini. Bagi Lek ya. Terus gue makan apanya, Bang? Kalau lu makan. Ya lu ini aja nih. Ada. Lu kayak nggak biasa lapar. Ini ntar gue masalahnya bukan sama Abeng, sama lu nih, Bang. Udah makan. Ya makan apa, enggak ada apa-apanya. Lu ambil semua. Ya, makan aja udah. Mukanya panik. Suapin. Suapin udah, Alex, suapin kan kita kan brother, kita harus saling suap-suapan, lu bro. Lu mau gua bantuin enggak? Nah. Suapin kita. Tapi benar si Abeng harus kena nih. Iya. Ini dong bagi gua dikit. Ya. Harus gua tatang kayaknya. Ini ngerepotin aja orang mau makan, mau apa? Iya. Yang ngerepotin lu, Bambang, gak bawa makanan, lu nyetak ke gue. Udah, selu. Coba gue liat tas lu, Lek. Lu bawa apaan lagi, Lek? Gak tau, Bang. Lu kan orang sabuk. Gue liat. Lu bawa apaan lagi, lu? Tuh, ada tuh. Apaan? Kacau. Ya Allah, kotak pentilnya juga pink. Aduh. Ya, ini buat apaan? Itu lu suka pink dari dulu? Iya, Bang, gua suka pink, Bang. Suka pink, Lek. Lu ketemu di jalur dah sama gua dah. Nih. Apa lagi nih? Ini kelihatan, Bang. Ya pokoknya kamu harus sabar lah sama si Abeng itu. Udah ya, siap, maafin Pak. Lah ya. Lah. Siap, Pak. Loh, ini kursi kenapa pada enggak ada ini? Tenang, Pak, tenang. Sekarang saya udah enggak dusta lagi. Kursi udah saya beliin. Udah beli kamu? Udah beli. Yang benar ya, jangan aman. Sofa kayak kafe. Enggak mungkin sofa. Enggak, saya udah tahu. Ya udah, coba. Ntar ya, masuklah kalau gitu kursi-kursinya biar pada ya. Duduk yang benar dah. Ntar ya, Pak. Kasihan juga. Duduk. Astaga. Ya Allah, masa sekolahnya kursi kayak begini? Ya ampun, ini kursi pecel lele lu beli ya? Bukan, pecel ayam. Sama aja. Setiap melihat luka yang ada di katak, darah gua naik lagi. Sabar, nggak boleh. Kita nggak boleh berantem, ya. Kalian itu kan masuk ke sekolahan ini niatnya buat belajar, bukan buat berantem. Kalau niat tujuh, kalian Pak. Buat berantem, kalian nggak usah masuk sekolah. Tujuh, Pak. Ya. Tapi dia lupa yang ngajakin, Pak. Nggak ada. Siapa? Ini. Ya udah beneran aja kalian berdua coba. Nggak ada. Udah. Ya. Pak, saya akan sekolah dan menjadi orang pintar. Nah, setelah Abeng. Nggak boleh. Saya beresin dulu Abeng. Abeng, biarkan. Abeng biarlah. Nggak usah dibales ya. Biar dia dibales oleh umurnya sendiri. Ah, nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Alek. Cucunya dia seumuran sama kamu. Sabar ya, Alek. Enggak, Pak. Enggak bisa nih, Pak. Alek, sabar, Alek. Sabar, Alek. Udah. Enggak bisa nih, enggak bisa kalau kayak gini nih. Ya lu santai, anjir. Tuh. Baru saya kasih tahu kalian udah berantem lagi sekarang. Kalian harusnya teman satu sekolahan saling melindungi.
Kita ini sekolahan udah mulai bagus, udah mulai ada murid tetap. Kalau kalian mau adu jago di prestasi, ya. Nah, di jalur lah, jalur lah. Maaf prestasi. Gila kali. Kasih tau kamu yang benar. Iya. Lu aja lah duel sama gua. Jalur. Lu berani nggak? Berani gua, lu. Lu nggak tahu kan ini asli pistol sebenarnya? Coba dong, coba dong. Dor! Ah, lu emang gak pernah bohong! Alex gak percaya? Saya tembak nih, Dor! Kakak percaya gak? Percaya dong! Alex gak pernah bohong! Gak usah berantem-beranteman gitu, gak bagus. Ini kita juga ada siswa baru. Dia ini pindahan juga nih. Pindahan dari UGM? Bukan, kan ini SMA, kenapa pindahan dari kampus? Ini pindahan, dia ada murid baru. Tolong kalian sambut dengan baik. Pokoknya kalian kalau ditanya, kata kenapa, bilang katak bukan berantem ya, bilang jatuh atau itu nggak enak soalnya kalau misalkan baru masuk diceritain berantem gitu. Ya udah, anak baru Yunus Bokir, lu kenal Apeng nggak? Apeng sabar dulu, mereka baru sini pak ya. kacamata lu kebalik. Silakan duduk Yunus dan Apeng itu. Nih, kursi jangan terlalu mepet ya, dibagi lagi. Kalian ini kalau nggak salah nih, kalian tuh pindahan dari Sasmita, Pak. Sasmita ya? Iya. Wah, kalian jadi Sasmita ini? Iya. Wah, ini mereka berdua mereka berdua ini dari pindahan dari Bizer. Oke, ini jadi dingin. Pada pakai jaket. Coba dah kita coba dah gua keluar. Coba dah gua ya. Coba dah. Kagak lu amat coba. Kagak. Cuk. Kagak. Lu. Oke, jadi Yunus sama Bokir ini dulunya tuh anak Sasmita. Betul ya? Dan juga kalau kata sama Alex ini dulunya Bizer. Dan tadinya sekolah kalian itu ini rival abadi katanya ya. Rival katanya, rival sering tawuran gitu. Bukan sering tiap hari. Tiap hari. Berantem mulu. Dulu rival tapi sekarang udah enggak apa? Enggak. Udah enggak ya? Kalian ini katanya makan sering konten bareng enggak? Iya. Awalnya tuh ketemunya gimana? Kok bisa akhirnya bisa jadi temenan, bisa jadi dulunya rival sekarang menjadi sahabat? Awalnya sih saya sama Yunus. Temenan sama Yunus? Enggak, baru pertama kali ketemu. Jadi dulu kita kayak punya komunitas yang konten kreator semua. Terus ada dan di situ baru ketemu pertama kali sama Yunus. Apa itu nama ininya, content creator? Shinobi 18. Shinobi 18. Oke, sih pernah dengar tuh. Oh, kalian ketemu di situ? Di situ. Pas ketemu gimana tuh? Apa panas-panasan kah atau gimana? Wah, brrrr, gitu enggak? Enggak, salat bareng jadi. Masya Allah. Jadi dipertemukan kalian salat bareng langsung tuh? Iya. Oh. Coba dong, coba. Enggak usah. Salat. Oh, maksud kamu pas pertama ketemunya? Iya. Gimana pertama? Boleh dong direkadikan pas kalian pertama ketemu. Iya, coba gitu. Dong, gimana? Maksudnya sebelum sholat kan ini. Gimana ya? Coba, misalnya Yunus berdiri, Alex berdiri. Coba sini, Alex sini. Nah, lagi jalan, cerita Yunus lagi jalan, Alex lagi jalan. Dia nyapa gua dulu ya. Oh iya. Sehat, Lex. Alhamdulillah sehat. Jatuh. Ambil barang.
itu gue juga. Iya. Bingung. Oh, jadi ketemu pertama kali di Shinobi 18 itu. Iya. Yeah. Tapi benar, kalian pas pertama ketemu tuh udah enggak ada kayak rasa dendam kah atau gimana? Kan yeah. Kalian dulu ketemu di jalur tuh. Enggak, biasa aja. Udah enggak, udah biasa aja. Nah. Apakah ada kata maaf dari di antara kalian berdua atau? Iya sih. Siapa yang pertama ngucapin maaf? Saya. Alex. Iya. Alex ngomong ke Yunus waktu Yunus itu. Gimana waktu itu? Biasa aja. Biasa aja, oh enggak maafin. Enggak. Oh, udah biasa aja ya. Biasa aja. Oh, jadi pertama Alex minta maaf. Maafin gue ya Alex ya, gitu ya terus. Kalau salah terus kayak gitu udahlah kita mikir dewasa aja kan sekarang gue sama dia udah gue keluarga lah gitu jadi udahlah. Kir lu gak diajak ngomong ya sabar. Bentar dulu sabar dulu. Semuanya diajak ngobrol. Nah yang paling muda di antara kalian justru Bokir ya. Bokir 2018 lulus. 2018 paling tua Alex terus Yunus. Dulu 2020 kan. Kenapa? Bentar. Lu kenapa? Lu kenapa? Ini dia kesel sama dia kenapa lu yang ini? Dia kan satu kelas semua. Kenapa lu yang ngomel? Kesel mulu apa-apa mau dimajuin apa-apa mau dimajuin. Bokir itu 2018 ya. Paling tua Alex ya 2012, Yunus 2013. 15. Katak 15. 15 lulusnya. Gak tau lupa ini kita lagi sekolah ternyata udah pada lulus ya. Maksudnya cabut dari sekolahannya akhirnya masuk SMA nya lagi. Oh, iya, karena mereka waktu itu belum selesai. Enggak, gitu. Selesai. 2018 ya berarti ya. 2018 tuh kamu masih sering itu ya, tawuran-tawuran gitu. Udah lulus. 2017 berarti ya. Masanya tuh. Beda dong periodenya sama mereka bertiga. Beda. Tapi kok kalau saya pernah dengar kadang kamu sempet kayak nyari-nyari katak gitu juga ya? Iya sempet. Waktu itu pernah ditangkap sama dia. Siapa? Saya. Berarti waktu itu gimana ceritanya bisa di inin? Jadi SMP saya mau tawuran. Ya udah di situ ada katak. Wah, ada katak. Oh. Gila lewat gue enak aja. Gak ada katak bohong dia bohong. Jadi di situ pertama kali ketemu katak atau terus habis itu kamu kayak nyimpen dendam tuh sama katak tuh. Karena terus pernah ketangkep katak ya? Enggak pernah. Lolos mulu. Kalau Alex sama Yunus pernah ketemu di jalur sebelumnya? Ketemu tapi enggak nyadar. Belum ngeh ya. Belum kenal. Pas udah ketemu di Shinobi ngobrol-ngobrol lah berarti kita pernah ketemu gitu ya. Iya. Oh. Yunus pas di jalur memang udah begini keadaan. Sama lagi begini gimana? Enggak ya bu begini. Ini fun fact nih. Kalau Yunus itu dia bukan terkenal, maksudnya bukan terkenal gimana. Dia tuh terkenal paling jail kalau tawuran. Ya kan Yunus ya? Iya bang. Kamu pernah katanya pakai kompresor kalau nggak salah waktu itu ya? Pakai kompresor ke anak-anak gitu. Jadi Yunus ini terkenal jahil, makanya dia ketawa-ketawa orangnya. Oh. Cuman ini. Karena ini. Tapi emang dia. Bohong. Hah? Sama ini juga. Bohong. Sama suka. Masih ini juga. Jangan. Buruk ini. Tapi nih apa momen yang akhirnya kalian berempat itu berdamai jadi bersahabat malahan gitu? Gimana ya awalnya dari yang nyatu tuh saya sama dia dulu. Katak sama Bokir dulu. Sama Bokir. Sebenarnya. Oh, sebenarnya. Dari bulan April apa Mei gitu ya? April apa Mei gitu? Kayak ada yang nengain gitu. Terus udah akhirnya kayak. Wah. Nurunin nego aja sih. Ini ngobrol sendiri kali ya. Ini juga orang lagi cerita. Bandel bener. Ngobrol. Kalau itu emang iya bandel. Pakai dibilangin lagi bandel bener. Pertama bulan April atau Mei ada yang nengahin. Iya. Siapa tuh yang nengahin kalau boleh? Ada teman. Ada teman. Terus
Kita ketemu akhirnya di mana ya, ketemu di warkop ya awalnya di warkop hujan-hujan. Mesen apa waktu itu? Bodoh amat. Syukur lu siap-siap. Ya gua udah takut juga. Ya udah enggak apa-apa. Itu di warkop akhirnya ditemuin, dipertemukan Katak dengan Bokir sama orang tersebut. Enggak ada ya? Dia nyemel enggak ada ya? Enggak ada ya awalnya. Oh, janjian aja WA-an. Pakai sawi enggak? Pakai sawi enggak? Terus berarti kan Bokir tadinya kan dendam ke Sumat sama Katak tuh. Pas ketemu gimana? Lepas sudah dendam itu. Karena kan ada etiket baik kita bertemu gitu. Oh. Ngobrol-ngobrol ke minta maaf juga lah gitu. Iya, minta maaf. Dari Katak ke ini sama ke teman-temannya Bokir juga sih. Oh, ke teman-temannya Bokir. Disampaikan lah sama Bokir. Kesampaikan ke teman-temannya juga. Berarti udah dari angkatannya Bokir, teman-teman Sasmita udah enggak ada yang dendam atau gimana gitu ya? Sama Katak. Baru tahun ini. Oh, baru tahun ini. Tahun ini. Oh, udah aman tapi udah enggak ada gimana-gimana. Udah enggak sih? Udah enggak ya? Udah aman ya? Mas sekolahnya udah enggak ada. Wey, kenapa sih udah enggak ada? Jadi enggak ada pertengkaran. Iya. Mending enggak ada sih. Nah, tapi sekarang ya. Oke, Yunus. Oh. Kamu yang ngatain yang mana kan lo? Yang mana Yunus? Yang mana yang Wakil? Balik badan. Abeng balik badan. Yunus. Iya, Pak. Bokir. Kamu yang ngatain Darman tua? Enggak, Pak. Dia, Pak. Sabar. Ini semua teman-teman Darman. Ini tepuk tangan.